Teroka menjelajahi Islam dan Indonesia. Seri Teroka khusus menerbitkan tesis dan disertasi berkualitas tinggi dari pemikir muda Muslim Indonesia. Lewat e-book atau print on demand, disertasi yang tadinya dibaca di kalangan terbatas bisa menemui khalayaknya yang lebih luas. Seleksi penerbitan dilakukan dengan ketat melalui dewan penilai yang terdiri dari para doktor dan profesor di bidangnya. Mereka adalah Zainal Abidin Bagir, Universitas Gajah Mada sebagai ketua. Anggotanya adalah Erwin Nur Rif'ah, Universitas Jember, Etin Anwar, Hubert and William Smith College, Amerika Serikat, Eva F. Nisa, University of Wellington, Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, UIN Ar-Raniri Aceh, Michael Finner, Oxford University, Inggris, Muhammad Abdul Nasir, UIN Mataram, Mujibur Rahman, UIN Antasari, Banjarmasin, Nina Nurmila, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, Nur Haidi Hasan, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Oman Fatur Rahman, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Putut Wijanarko, Mizan dan Universitas Paramadina, Raihani, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Wahyudin Halim, UIN Alauddin Makassar, Zainuddin Hudi Prasojo, IAIN Pontianak, Ahmad Baikuni, Redaksi Mizan. Seri Teroka adalah komitmen Mizan dalam ikut menjaga dinamika dan perkembangan pergulatan pemikiran keislaman di Indonesia. Insya Allah.